Hai fashion lovers, kali ini aku pengen bagi tips tentang bagaimana sih bisa ke Tokyo, Jepang dengan low budget. Ikutin aku terus ya. Untuk tiket pesawat murah, sebaiknya kalian cari yang paket combo untuk perjalanan pulang pergi. Aku cari di Traveloka waktu itu sekitar 10 juta untuk perjalanan pulang pergi pesawat Japan Airlines. Travel outfit kali ini aku pakai brown velvet long dress dengan belahan samping biar nggak ribet buat jalan, guys. Akhirnya, boarding time! Nah, kenapa aku bilang harganya affordable? Namanya snack juice, minuman lain tuh gak berhenti. Terus, makanannya fresh, komplit, ada salad, puding, sup, yakult, bahkan es krim. Karena memang nggak biasa tidur siang, jadi aku nonton film terbaru non-stop selama perjalanan. Oh iya, jangan lupa kalau kamu mau ke Jepang, pastikan paspor kamu paspor elektronik ya, supaya gampang untuk apply visanya. Yeay, alhamdulillah sampai juga guys. Untuk perjalanan dari Narita Airport ke hotel yang aku tinggali di Minato City, aku pilih limousin bus karena direct langsung ke depan hotel. Biayanya 3.200 yen atau sekitar 417 ribu untuk perjalanan 1 jam 45 menit. Bisa aja sih kalian naik kereta, tapi biasanya nyambung-nyambung atau taksi dengan harga yang gak murah tentunya. Good morning and first coffee from Tokyo. Eits, ada kaca lagi. Selfie dulu guys. Outfit for the day. Adventure hari pertama dimulai. Alhamdulillah di hotel yang aku tempatin, aku dapat fasilitas handy phone, gunanya untuk free wifi dan free call, jadi aku bisa pakai deh. Karena mau ke Roppongi Hills, aku lewatin Roppongi Itzkom Station. Kalian cari sarapan. Sayang banget ya ada vandalisme coret-coret di mana-mana. Padahal kota ini terkenal banget sangat bersih.
Harga tiketnya 1.800 yen guys, atau sekitar 235.000, terus kita bisa masuk ke Tokyo City View dan Art Museum. Selain disuguhkan pemandangan indah dari view kota Tokyo yang dari ketinggian 250 meter, di Tokyo City View kita juga diperlihatkan proses pembuatan beberapa film produksi Pixar. Ini favorit film aku, Wall-E. My name is Per Christensen. I'm a senior software developer. I've been here at Pixar for more than 13 years now. I grew up in Taiwan. Waktunya kita ke Mori Art Museum nih. Museum ini dibangun oleh Minori Mori. Pada dasarnya menampilkan karya seni modern dengan berbagai genre seperti fashion, arsitektur, desain, fotografi, dan video. Sangat menakjubkan guys. Dibuat dari untaian tali dengan karya seni yang sangat tinggi.
udah puas untuk jalan-jalannya hari ini guys. Kaki udah lumayan pegel dan lumayan bakar kalori. See you to the next adventure video. Thanks for watching and don't forget to be beautiful inside and outside. Love, love, love.